Guna memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia atau HUT RI ke-75 tahun 2020, kelompok ibu-ibu yang tergabung di wilayah Tanjung Puri, khususnya di Jalan Imam Bonjol dan Jalan F. Parman, menggelar sejumlah perlombaan yang dikhususkan bagi anak-anak. Perlombaan tersebut tidak hanya diikuti anak-anak yang berdomisili di Jalan Imam Bonjol dan S. Parman, akan tetapi kegiatan tersebut juga diikuti anak-anak yang berdomisili di tempat lain. Adapun jenis perlombaan anak-anak dalam memeriahkan HUT RI ini antara lain, lomba balap karung, di mana pada perlombaan tersebut, panitia membagikan beberapa kelas kategori perlombaan, yaitu kategori anak tingkat taman kanak-kanak hingga kelas 2 sekolah dasar, anak-anak kelas 3 hingga kelas 5 sekolah dasar, anak-anak kelas 5 hingga kelas 7. Selain daripada balap karung, juga digelar perlombaan makan kerupuk, di mana para peserta lomba makan kerupuk ini dikhususkan bagi anak-anak usia sekolah taman kanak-kanak hingga usia kelas 2 sekolah dasar. Lomba-lomba yang dipertandingkan ini lebih banyak dalam bentuk permainan, sehingga perlombaan-perlombaan tersebut dipenuhi canda tawa para peserta dan penonton. Sasaran akhir dari perlombaan ini bukan siapa yang menjadi juara, akan tetapi yang terpenting semua warga dapat bergembira dan rasa kekeluargaan semakin erat dengan adanya perlombaan-perlombaan tersebut. Salah seorang panitia perlombaan, Hernita, mengatakan, kegiatan ini diadakan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya untuk anak-anak, dengan memperlombakan bermacam perlombaan. Dan Hernita juga mengatakan tujuan dari perlombaan ini untuk meningkatkan kreativitas dan kegiatan bagi anak-anak. Beliau juga berharap kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya dengan lebih meriah lagi. Pada hari ini telah dilaksanakan perlombaan anak-anak di khususnya untuk RT 1 RW 3. Adapun kegiatan itu ya selain untuk mengumpulkan anak-anak supaya ada kegiatan, supaya ada kreativitas anak-anak itu tadi, makalah kita adakan perlombaan. Kami memperingati 17 Agustus. Dalam memperingati 17 Agustus. Jenis lomba-lomba apa aja tuh, Bu? Lomba makan kerupuk. Lomba karung. Lomba karung. Ayo tambang. Kalau bisa insya Allah kita berharap ke depannya akan lebih meriah lagi dari sebelum ini. Tapi yang ini juga udah yes, sip. Lukman, Sintang TV melaporkan.